selamat datang kepada asesor akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah, Bapak Sukino, SPD, MPD, dan Ibu Marheni Widati, SPD, MPD. Ayo tegakkan, pasang perbanyak sila bineka.
bahagia ketika kedatangan tamu, siapapun itu pasti akan memberikan kemanfaatan dan kebaikan. Nah, jadi rumah tamu sangat bapak. Jadi kalau kerawahan tamu itu kami sangat berterima kasih. Bapak Ibu, piye carane pengelolaan pendidikan ini menjadi baik? Cuma menika modalnya. Jadi modalnya cuma semangat dan kerjasama antara madrasah dengan orang tua dan sekitarnya. Mugi-mugi mangke saged kathah zaman ganti rahayu wirujeng. Ingkang dipun akreditasi ugi timipun ingkang saking mriki. Amin ya Allah. Niki orang tua harus benar-benar bisa memilihkan sekolah untuk anaknya. Nah, sekolah yang bagaimana? Ya, yang kita harapkan sesuai tayangan tadi membentuk karakter anak. Ingkang kembini pun mangke bapak yang masyarakat itu bisa berdaya guna. Kemudian Bapak Ibu, ini yang berkaitan dengan akreditasi yang disiapkan oleh warga besar MTS Negeri 3 Wonogiri. Ini dokumen-dokumennya sudah nampak di depan panjenengan semua. Ini adalah jerih payah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah serta Bapak Ibu TU selama 3 tahun yang lalu. Sebab yang akan kami lihat nanti berkas-berkas yang 3 tahun yang lalu. Lah cukup waktu nih Pak, lah gampang. Kata Pak Komite, menungso libet, seprapat mumet. Ya.
penataan dokumen kembali, wawancara, observasi. Dan tentunya kemarin di hari pertama ada wawancara dengan stakeholder, dengan orang tua wali murid, dengan komite, dan kita lengkapi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru secara fleksibel 2 hari berantai begitu juga dengan siswa. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Ibu Asesor. Kami mewakili menyampaikan sedikit puisi kesan kami tentang akreditasi. Mungkin ini agak ya buatan amatiran, jadi pengamatan sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu. 2 hari ini kami belajar banyak hal baru. Guru, ilmu, dan standar mutu. Apa dan siapakah guru? Layakkah kami disebut guru? Apakah setumpuk administrasi di sana cukup untuk memastikan bahwa kami cukup berilmu? Atau sudahkah kami memenuhi standar mutu? 1000 pertanyaan Bapak Ibu membuat kami termangu, ragu-ragu, dan terdiam keluh. Jika tak ada akreditasi, kami mungkin tak akan tahu bahwa bermutu itu tak bisa dicapai dengan halu. Jika tak ada akreditasi, kami mungkin akan berpuas hati mendaku sebagai guru berilmu yang serba tahu. Jika tak ada standar mutu, bisa jadi kami akan membiarkan hari demi hari berjalan tanpa peningkatan, terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan. Namun kami tetap berlagak bagai begawan di depan anak-anak, seolah-olah mereka berangkat dari sebuah kekosongan. Dan tanpa segan mengulang-ulang, "Ayo nak belajar, ayo nak sungguh-sungguh menuntut ilmu, ayo nak tugas macam apa ini, kerjakan sepenuh hati dong, ayolah baca dong." Namun hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami tak ada bedanya dengan anak-anak yang sering kami omeli itu. Anak-anak yang mengerjakan PR di detik terakhir adalah kami. Anak-anak yang mengerjakan tugas belum sepenuh hati adalah kami. Anak-anak yang ragu-ragu dengan mutu pekerjaan sendiri adalah kami. Kami yang acap kali bicara literasi, namun lupa menerapkan perintah pertama adalah ikro. Ikro, ikro, dan ikro. Guru madrasah macam apa kami ini yang lupa menerapkan ikro? Guru macam apa yang lupa menerapkan pesan Maha Guru Ki Hajar Dewantara bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru? Namun hari ini kami dipaksa introspeksi. Saat presentasimu tak cukup meyakinkan, saat pertanyaan demi pertanyaan tak bisa dipuaskan dengan sekedar jawaban, kami dihadapkan kenyataan bahwa kami tak sebaik yang kami perlihatkan. Kami terdiam keluh, malu. Selama ini ternyata tak cukup berilmu dan masih jauh dari kata bermutu. Jika akreditasi adalah sebuah pengakuan kebangkuan dengan kriteria tertentu, kami tak tahu apakah kami memenuhi standar mutu. Oleh karena itu, terima kasih Bapak Ibu telah mengingatkan dan membimbing kami agar mencapai taraf tertentu. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini kami diingatkan kembali seorang
belajar sejati tak pantas untuk berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing. Seorang pembelajar sejati tak pantas untuk berhenti. Teruntuk semua guru, staf dan siswa MTS Negeri 3 Wonogiri, semoga kita bisa bertemu di momen lainnya dan mengenang kenangan kita yang ada di sudut MTS Negeri 3. Mat Saga Berkalbu Kinclong. MTS N3 Wonogiri, yakinkan setiap perbuatan kembali kepada diri kita. Maka fokuslah untuk berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik. Titipkan, semoga dari baik itu ke depan menjadi lebih baik. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana lana anfusana wa ilam tahbir lana latarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana wa la tu'amina ma la tu'khatu lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna lal qawmil kafirin. Rabbana fir lana wali walidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khayyari min al-amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inni as'aluka ilman nabiyan wa rizqan wasian wa sifaan min kulli da'in wa saqawmin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma birli wali walidaya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi adkhilni munggola sedeki warajani muroja sedeki waja'alni minnal kanasakiran makbulah jahalku akjalku batil inna badila kanna jahuko. Rabbana hablana min asfatina wa duriyatina urota ayun waja'alal mutatina imama. Allahumma inna nasaluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min syaqqatika wa nar. Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya ajiza khubar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.